Sejak memutuskan untuk menjadi penyanyi cilik di bawah naungan label My Music milik Indigo Production, Keisha Alvaro, putra pertama mantan pasangan suami istri Pasha Ungu dan Oki Agustina ini, kerap disibukkan dengan berbagai kegiatan. Menyanyi dari panggung ke panggung pun sudah menjadi aktivitas Keisha setiap harinya. Ya. Enggak kayak tadi, bawa yang ranjar yang tadi. Kayak gitu dia tadi bagus. Nah, makanya dicobain kayak gini. Ini. Ini maju. Semuanya jalan nih. Sekolah, nyanyi, main PS, maju. Di semua TV. Iya nyanyi. Siapa lah? Masa nggak capek? Kok nggak capek main PS tuh? Nggak capek. Meski disibukkan dengan beragam kegiatan, namun Keisha tetap menomorsatukan pendidikan. Dari serentetan kegiatan yang dijalaninya di dunia entertainment ini, sama sekali tak mengganggu aktivitasnya di sekolah. Bahkan bisa dibilang Keisha merupakan anak yang sangat pintar. Karena di usianya yang sekarang ini, Keisha sudah menguasai 4 bahasa. Ada Mandarin, sama Inggris, sama Indonesia, sama Sunda. Susah itu dulu. Baru belajar Mandarin itu udah nangis. Udah sampai mau pulang. Susah itu dulu. Udah punya bukunya dulu. Mau belajar atau zaman itu susah. Cofang. Dapun. Oke, kalau anggota tubuh bisa gak? Anggota tubuh belum. Yang jajahin Nihau itu halo. Terus sama si Gom. Kalau untuk Zaijian itu sampai jumpa.